pengawasan dari protokol kesehatan demi untuk kita semuanya. Untuk antrian, antriannya pun kita beri pembatas jalan. Untuk apa? Untuk mengurangi kerumunan yang ada. Mengingat libur Lebaran ini pasti akan melonjak. Batasin semua, karena mengingat situasi lagi pandemi ini, kapasitas yang seharusnya 150-an di sini, kami batasin 50. Jadi hanya untuk 50 yang masuk, 50 lainnya di luar. Kemudian juga kami manfaatkan SIM keliling. Jadi SIM keliling kami geser ke Indo ini, yang biasanya di luar untuk membantu yang lain, tapi sekarang kita geser ke sini. Sekarang situasi kondusif, semua orang menjaga protokol kesehatan, karena mulai dari mereka masuk sampai ke dalam sini, selalu kita sosialisasikan.